Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Sifat tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat itu artinya tata krama, unggah-ungguh, tata cara hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan Muhammad ibn Ali ibn Husain, Muhammad bin Ali bin Husain qala, berkata, dakhulna ala Jabir ibn Abdillah, dakhulna kami mengunjungi, memasuki rumahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma wa huwa a'ma. Jabir pada waktu itu kondisinya buta, jadi sudah tua akhirnya buta. Awalnya tidak buta. Fasa'ala, lalu bertanya, anil qaumi, kepada kaum, hatantaha ilayya, sehingga berakhir pada diri saya. Jadi banyak tamu yang datang menanyakan kepada Jabir bin Abdullah. Akhirnya saya dapat bagian untuk bertanya. Saya ingin ke depan seperti itu. Jadi jangan saya yang hadir ke sini, tapi jamaah yang hadir ke tempat saya. Apalagi nanti 200 tahun lagi tentu saya sudah sepuh, bahkan mungkin buta kayak Jabir ini. Saya uzur mendatangi majelis taklim seperti ini, biarkan jamaah yang datang ke rumah saya. Bahasa kerennya itu jadi sumur gitu. Yang ingin ngangsu monggo gitu. Nanti kalau sudah tua, sekarang kan masih muda gitu, masih kuat. Fakultu, lalu aku berkata, siapa yang bilang kultu ini? Muhammad bin Ali. Jadi banyak yang hadir konfirmasi tanya sampai pada bagian saya. Fakultu, lalu aku berkata, ana Muhammad ibnu Ali ibnu Husain, kenalkan Syekh, guru yang buta, saya bernama Muhammad bin Ali bin Husain. Fa'alhuwa biyadihi ila ro'si. Tiba-tiba beliau itu merundukkan dengan tangannya ke kepala saya. Biasa untuk memberi doa keberkahan. Begitu jamaah yang datang ke rumah saya, pura-pura saya jadi syekh, saya doakan keberkahan. Tapi susah kalau wanita, nanti dipegang lapor polisi nanti. Itu ceritanya. Fanaza'a zirriyala, kemudian Jabir ini melepas
kancing baju saya yang paling atas. Wani sampean buka bajunya cewek? Gak wani. Sumana zazirial asfal. Kemudian benik yang paling bawah ini juga dibuka. Summa wadu akafaihi baina sadiyaya. Kemudian Jabir meletakkan tangannya di antara dua buah dadanya. Bisa ini kepada wanita? Tidak bisa. Susah itu nanti. Faqala, seraya dia berkata, marhaban bika, selamat datang atas kehadiranmu wahai Muhammad bin Ali bin Husain. Wa ahlan, laki-laki juga artinya selamat datang. Ya ibna akhi, wahai putra saudaraku. Biasa begitu, kenal tidak kenal panggil putra saudaraku. Karena saya dengan panjenengan ini sebenarnya saudara, walaupun lain bapak, lain ibu gitu. Selamat datang wahai putra saudaraku. Sal amma sita, sal, bertanyalah. Sa'ala yas'alu sal. Qara'a yakra'u. Oh bukan ya. Yang hamzah itu apa ya? Wako yakiki. Apa yang hamzahnya tengah ini? Sa'ala. Apa kira-kira? Ja'aro. Bukan. Sal, tanyakan. Amma syi'ta, terserah kamu. Oh, itu. Saya pingin jadi kayak Jabir ini. Siapa tahu bisa jawab. Gak bisa ya, mohon maaf, gak tahu. Gitu aja. Silakan Anda tanya apa sekehendak Anda. Fakultu, lalu aku berkata, akhbirni, khabarkan padaku, an hajjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang tata krama hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang repot. Pertanyaannya setengah baris, jawabnya berhari-hari gitu loh. Sama dengan jemaah saya di Ucanganom. Ustaz, tolong jelaskan wudu yang sempurna itu gimana? Masya Allah, itu butuh berbulan-bulan jelaskannya itu. Kapan ya pertanyaannya itu yang spesifik begitu? Yang tidak membutuhkan jawaban yang sangat lama. Ustaz, ajarkan kami sholat yang benar Ustaz, mati aku. Mulai takbiratul ihram sampai apa? Salam. Ya. Tuh. Qultu akhbirni an hajati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Jabir ini orang yang dipercayai Rasul menuntun untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika haji, Jabir inilah orang yang dipercayai Rasul menuntun tali kekang untanya Rasul. Sampai ke Mekah, sampai selesai tawaf, sampai sa'i, sampai tahallul, sampai pergi ke Arafah, ke Mina dulu terus ke Arafah. Nah, sepulang dari Arafah estafet ganti sahabat. Tak tahu mungkin
Rasul melihat sudah kecapean mungkin Jabir. Wa alam. Akhbirni an hajati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala biyatihi faqa'ada tis'an. Ini istilah, kalimat istilah. Jadi faqala biyatihi memberi isyarat dengan tangannya membuat dia itu duduk tis'an. Itu kalau diterjemahkan harfiah duduk sembilan. Padahal yang dimaksudkan duduk bersila gitu. Jadi ini makna jadian. Faqala, lalu dia mulai cerita. Ceritanya panjang, Pak. Sampai 56 halaman. Enggak selesai sekarang, sampai tahun depan. Masya Allah, ini namanya hadis tiwal, hadis yang sangat panjang sekali. Alhamdulillah bangsa Arab memang dikaruniai hafalan yang tajam sehingga bisa menghafalkan walaupun hadisnya cukup panjang. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makasa berdiam tis'a sinina, 9 tahun tentu di Medina. Lam yahujja, beliau belum menikmati ibadah haji. Dalam sejarah memang tahun ke-9 hijrah itu sudah berangkat Rasul bersama umat untuk pergi haji. Tapi sayang ketika sampai di Hudaybiyah tinggal sedikit saja masuk kota Mekah, 40 kilo lah. Perjalanan sudah 15 hari. Tinggal sedikit mungkin 2 jam sudah masuk ke Ka'bah, dihadang. Tidak boleh memasuki kota Mekah. Kira-kira kenapa, Pak? Kira-kira khawatir terjadi perang saudara. Padahal ini bulan haram, semestinya tidak boleh ada perang. Apalagi kapasitas sampean sebagai Abu Sufyan, pemimpin kafir Quraisy, yang pada waktu dulu sebelum Rasul hijrah woro-woro untuk membunuh Nabi Muhammad. Siapa yang mendapatkan kepala Muhammad dalam kondisi hidup atau mati dapat jaizah hadiah 100 unta. Ya kira-kira 500 miliar lah sekarang ini. Masya Allah. Itu kalau kita kembali sejarah itu, Masya Allah, sehingga para pemuda itu siap dengan segala persenjataan mereka untuk apa? Membunuh Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi diselamatkan Allah di gua. Itu ceritanya. Nah sekarang datang dengan membawa 100.000 jamaah, bayangkan ketir-ketir apa tidak kira-kira. Itu kalau kehilangan kontrol emosi jadi peperangan. Padahal ini di tanah haram, di bulan haram. Akhirnya Rasulullah mengadakan perjanjian dikenal dengan Sulhu Hudaybiyah. Yang inti perjanjiannya, tahun ini Rasul tidak boleh memasuki Mekah, kembali lagi ke Madinah. Masya Allah. Namanya muhsor, orang yang terhalang menyelesaikan manasik haji.
baru tahun ke-10 Jabir cerita. Cerita ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makasa tis'a sinin lam tahujja. Lam yahujja. Belum menikmati ibadah haji. Suma kemudian adzana finnas, mengumumkan kepada segenap umat. Tidak biasanya Rasul begini nih. Rasul itu kalau ngejak umat berangkat, yuk berangkat. Tidak tahu diajak perang kemana itu. Siap mati wes. Tapi ketika perang Tabuk, Rasul mengumumkan supaya mempersiapkan karena perjalanannya terlalu jauh. Nah, pada waktu haji ini Rasul mengumumkan, woro-woro, siapa yang ingin ibadah haji, yuk rame-rame haji bersama Rasul. Fil asyirah, yakni pada tahun yang ke-10. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajun, menjalani ibadah haji. Saya yakin kalau Rasul memberi informasi beliau pergi haji, waduh, bagaimanapun kita berupaya untuk bisa mengikuti jejak Rasulullah, mumpung-mumpung gitu. Ada yang uzur, biasa itu terjadi karena sakit, tidak ada masalah. Falam yabqa ahadun, maka tidak tersisa seorang pun yadiru, yang punya kemampuan ayatia untuk ikut mendatangi rokiban, ada yang berkendaraan, aurojilan, ada yang berjalan kaki. Dari Madinah ke Mekah jalan kaki, oh ya Allah. Padahal naik unta saja ditempuh setengah bulan. Sebab kebiasaan dari Mekah ke Baitul Maqdis ditempuh 1 bulan. PP 2 bulan. Lah Madinah ini posisinya antara Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis. Ini cerita beneran, bukan berita hoax ini. Bukan cerita fiktif, enggak, cerita beneran ini. Ila kontima, kecuali mereka itu rame-rame mendatangi Madinah untuk bergabung dengan Rasulullah. Jadi penduduk yang mendengarkan woro-woro, saya tidak tahu pakai apa woro-woronya Rasul itu. Berkumpul, ada yang jalan kaki, ada yang berkendaraan di kota Madinah. Kulluhum yaltamisu, semua umat pada waktu itu yaltamisu berharap ayat tamma, untuk dapat mengikuti bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'malu, dan bisa beramal misla amalihi, seperti yang diamalkan oleh Rasul. Pengin sekecil apapun hajian bersama Rasul ini pelek kayak tata cara hajinya Rasul. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah Rasul berangkat keluar dari kota Madinah, li khamsin bakina min dil qada. Ayo, tanggal berapa?
dulu tidak ada kalender, maka mengibaratkannya hari kelima yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa? 25. Tanggal 25 itu. Jadi dulu belum ada kalender. Cara mengibaratkannya, kadang-kadang 20 hari berlalunya bulan Dzulqa'dah berarti tanggal 20 itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, li asri, untuk 10 hari bakina yang tersisa min Dzulqa'dah, dari bulan Dzulqa'dah tanggal berapa? 20. Jadi mulai berangkat dari Madinah itu ada riwayat tanggal 25, ada riwayat tanggal 20. Karena memang dulu tidak ada kalender, main kiro-kiro. Tidak ada masalah. Ba'dama tarojala waddana, setelah beliau bersisir rambut, setelah beliau menggunakan wangian, sebelum mengenakan kain ihram, boleh. Tapi nanti kalau sudah mengenakan kain ihram, baru kena larangan. Jadi sebelum Rasul mengenakan kain ihramnya, Rasul bersisir rambut, Rasul menggunakan wangian. Kira-kira wangiannya Rasul apa? Mungkin misik. Oh, enggak tahu. Misalnya begitu. Wala bisa izarahu warida'ahu, setelah itu baru mengenakan izar, sarungnya, warida, dan selendangnya. Sebab untuk haji ini itu disyariatkan kalau bisa membawa dua gamis. Dua gamis itu dua lembar kain. Jadi gamis itu sebenarnya lembaran kain. Nah, lembaran yang pertama, gamis yang pertama untuk sarung, lembaran yang kedua untuk apa? Selendang, rida, selendang. Fa'ayuna lahu saubani, siapa di antara kami dulu yang punya dua gamis? Rata-rata hanya punya satu gamis. Tapi untuk haji diupayakan mengenakan dua gamis, satu untuk sarung, yang kedua untuk selendang. Nah, ini di berbagai hadis yang diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, kok sauban itu diterjemahkan dua pakaian? Yang tidak akan paham sampean, apa maksudnya Rasul mengenakan dua pakaian? Gara-gara gamis itu dianggap pakai pakaian. Enggak. Zaman kita hidup bersama Rasul, gamis itu wujudnya lembaran kain. Maka kalau teman-teman sekecil apapun ikut Rasul, berpakaiannya bergamis kayak Rasul, ya sudah. Ambil kain ihram, betkan, pakai dasi, sepatu, ngantor. Pasti diejek itu nanti. Kalau diejek, sombong. Dasar enggak pernah ngaji. Oh. Walaupun gamisan, sombong. Tempatnya di mana, Pak? Rokok. Gitu. Itu yang saya ingatkan. Jadi yang dipakai teman-teman ini bukan gamisnya Rasulullah. Gamisnya Rasulullah, kalau doa angkat tangan, pasti kelihatan apa? Ketiaknya. Kalau sujud dengan yujawi anjambai, memekrokkan,
kelihatan putih ketiaknya. Maka orang yang berpakaian mengklaim ini gamisnya Rasul, enggak benar itu. Itu ceritanya. Nah, kecuali kalau sampean menganggap hadis ini bukan tasri'iyah, sehingga yang penting menutup aurat. Mau pakai celana silakan, pakai sarung silakan, sudah pakai celana sarungan mana silakan, gitu. Itu ceritanya. Yang penting syariatnya itu menutup aurat. Nah, teman-teman yang belajar hadis di Saudi Arabia itu didoktrin semua hadis tasri'iyah. Rasul itu uswatun hasanah dalam segala hal. Maka sampai berpakaian pun diupayakan ngikuti Rasul. Itu ceritanya begitu. Ridahu huwa wa ashabuhu. Beliau Kanjeng Nabi diikuti dengan para sahabatnya. Falam yanha an syai'in min ardiyati wal azurtulbas. Pada waktu itu Rasul tidak melarang pakaian apapun, selendang apapun yang digunakan. Mau warna putih silakan, warna hitam silakan. Tidak ada larangan dari Rasul. Maka kalau kita menggunakan kain putih, karena ada informasi itu warna yang disukai oleh Rasul, maka jangan kaget nanti kalau pergi haji, waduh, ada yang ihramnya itu masya Allah doreng-doreng gitu. Apalagi teman-teman dari Afrika, yang paling cekak itu teman-teman India gitu. Kenapa? Karena mereka beli kain katun itu untuk ihram, belinya enggak 1 meter 2 meter sampai rol-rolan ngono. Kemudian dicuci air zam-zam, kemudian dipotongi sesuai kebutuhan. Laku laris manis nanti di India. Saya pengin bikin hadis. Siapa yang membeli kain ihram yang sudah dicuci air zam-zam, jaminan dapat syafaat Rasul mati. Harga berapapun akan terbeli itu nanti. Nah, karena kainnya itu kain katun, masya Allah tembus pandang, Pak. Jadi sampean di belakangnya itu ketok, Pak. Itulah ceritanya. Macam-macam perilaku orang yang pergi haji. Illa kecuali al-muzaffar, kain yang dicelup dengan za'faron berwarna kuning. Hanya itu yang dilarang. Jangan sampai menggunakan bahan yang tercelup dengan za'faron. Za'faron itu semacam kunyit. Allati tarda'u anil jildi, yang bisa melekat pada kulit. Karena nanti waktu ihram itu nanti terkena larangan menggunakan wangian. Jadi itu ceritanya. Ma'anan nisa wal wildan, kami didampingi para wanita dan anak-anak. Kalau gitu anak-anak boleh enggak pergi haji? Boleh. Walaupun belum balik. Jangankan anak-anak, bayi saja boleh diajak pergi haji. Tapi enggak tahu resikonya kayak apa nanti. Asma itu kan melahirkan ketika masih ada di Mekah. Misalnya begitu. Hatta ataina zal Hulaifah, kami sudah pakaian ihram, kemudian alhamdulillah
akhirnya kami sampai di Dzul Khulaifah, dikenal juga namanya Biir Ali. Sekarang pertanyaannya, kapan Rasul niat haji? Kapan Rasul niat haji? Tidak muncul di hadis ini, tidak muncul. Maka kita minta bantuan hadis yang lain. Nanti ketemu Aisyah yang cerita niat haji itu ketika masih di rumah gitu. Detail lagi Aisyah cerita, habis Rasulullah sholat, Rasul baru mengenakan kain ihram. Lebih detail begitu, karena Aisyah selalu mendampingi Rasul. Kadang-kadang saya heran, Rasul itu kalau pergi karena istrinya banyak, di Qur'an, diundi gitu loh. Siapa yang namanya keluar, dia yang akan mendampingi Rasul. Lah kok setiap undian keluar, mesti Aisyah yang keluar gitu loh. Itu pakai ilmu apa Aisyah? Jadi begitu. Nah, di tangan fuqaha ada kira-kira dikatakan salah ya enggak boleh gitu. Ada problem. Sehingga muncul namanya sunnah ihram. Gara-gara dinamakan sunnah ihram, dibalik. Mandi, setelah mandi baru ngenakan kain ihram, baru apa? Sholat. Padahal mestinya mandi, setelah mandi sholat dulu baru mengenakan kain ihram. Berapa banyak buku manasik yang saya baca, yang saya kasih catatan, entah dirubah atau enggak gitu. Itu gara-gara ada istilah sunnah ihram. Padahal mestinya sholat dulu, setelah sholat baru mengenakan kain ihram. Diduga sholat ini ada ba'diyah zuhur, ada yang mengatakan sholat ingin bepergian, dikenal dengan sunnah safar. Disitulah niat untuk pergi haji. Tuh ceritanya. Hatta idza ataina Dzul Khulaifah, ketika kami sampai di Dzul Khulaifah, di Biir Ali, waladat Asma bintu Umais. Asma melahirkan anak. Maka ibu pergi haji enggak usahlah pakai pil anti haid. Haid mau keluar ditahan-tahan tambah loro kabeh gitu. Biarkan, semuanya sudah ada solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma bintu Umais melahirkan anak, namanya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad anaknya Abu Bakar. Asma ini istrinya Abu Bakar. Kalian bisa bayangkan di perjalanan haji melahirkan anak. Kaya apa kira-kira gitu. Masyaallah. Fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengutus menuju Rasul seseorang untuk menanyakan, kaifa asna, apa yang harus saya perlakukan. Perkataan siapa ini? Asma, istrinya Abu Bakar. Menyuruh mungkin ajudannya, mungkin mantan nama sayanya, tolong tanyakan Rasul apa yang harus saya lakukan. Saya dalam kondisi melahirkan apa? Anak. Tuh.
Fakola, maka Rasul jauh, ihtasili, mandilah, wastasfiri, bisaubin, kemudian apa itu sumpet ya, sumpet bisaubin, bukan dengan pakaian, dengan kain. Sekarang sudah ada teknologi pempes ya, misalnya begitu. Wahrimi, silakan berihramlah. Jadi orang haji itu walaupun nifas, walaupun haid, boleh gitu loh, Pak. Ini kan pergi dalam rangka ibadah haji. Saya harap nanti Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan UAS. Coba hajinya Rasul itu tipenya apa? Apakah haji kiron atau haji tamattu atau haji ifrad? Mudah-mudahan nanti ada yang bisa menjawab. Saya pernah tanya guru saya, enggak dijawab. Enggak dijawab itu mungkin apa atau enggak ngerti, pokoknya enggak dijawab. Itu. Berapa guru saya tanya, enggak mendapatkan jawaban itu. Wallahu a'lam jawabannya gitu. Maka kalau panjenengan bisa jawab, hebat. Karena nanti akan terkait. Kira-kira haji yang afdol itu apa gitu. Ketika orang mengatakan hajinya Rasul kiron, berarti nanti kesimpulannya yang afdol yang kiron. Ketika panjenengan menyimpulkan hajinya Rasul ifrad, berarti yang afdol haji ifrad. Ketika kesimpulannya Rasul haji tamattu, berarti yang afdol tamattu. Padahal Rasul tidak pernah bilang yang afdol gitu. Semua tuntunan Rasul mesti apa? Afdol. Ulanya ulama fikih saja mencari-cari dari sekian itu mana yang paling afdol. Mestinya semua tuntunan Rasul adalah afdol, bergantung kepada kemampuan masing-masing. Kaifa asna? Faqala itasili wastasfiri bisaubin wa ahrimi. Dah. Caranya sederhana, mandilah, setelah itu sumpeten. Nah, ngerti sumpet ya, Pak? Kemudian berihramlah. Bisa disimpulkan wanita nifas, wanita haid boleh berihram untuk haji. Karena ibadah haji itu di luar masjid, Pak. Nanti ada taksis, kecuali yang tidak boleh tawaf di Ka'bah. Hanya itu aja. Sa'i boleh, wong sa'i dulu itu di luar masjid. Nah, sekarang tempat sa'i menyatu dengan masjid. Ayo. Kira-kira boleh enggak sa'i gitu? Alhamdulillah, dalam hal ini saya pernah tanya khusus, mas'ah tempat sa'i itu sudah didesain pisah dari Masjidil Haram. Sehingga wanita haid boleh sa'i, yang enggak boleh apa? Tawaf gitu. Itu jawaban Rasulullah. Enggak usah sedih. Silakan mandi, silakan sumpet, silakan ihram. Summa tuhillu bil haji, kemudian berihram ihlal untuk haji. Ini bedanya. Jadi talbiyah ihram itu bukan niat. Yang dilafadzkan itu bukan niatnya, tapi talbiyah. Ini sering salah paham. Siapa bilang niat tidak dilafadzkan? Gitu loh, Pak. Buktinya kalau saya niat haji ifrad,
itu lebaik hajan. Kalau mau tamat tuh lebaik umrotan, kan gitu. Enggak, yang dilafadkan itu bukan niatnya tapi talbiyah ihramnya. Begitu sampai mikat, mikot batas, karena kita dari Madinah, nanti mikotnya di Bir Ali, teman-teman nanti yang dari Yaman, Indonesia, nanti dari Yalam, yang lam-lam, misalnya begitu. Tentukan sekarang mau haji atau mau umroh. Kalau haji lebaika hajjan, kalau umroh lebaika umrotan. Adanya tambahan Allahumma muncul dalam asar, sehingga ada yang tidak mau, mau sekecil apapun ikut Rasul. Sebab ada asar menambah Allahumma lebaik, Allahumma hajjan. Tapi kalau ngikuti hadis yang beneran, tidak ada Allahumanya, lebaik hajjan. Pertanyaannya, ketika kita bersama Rasul, talbiyah Rasul dan para sahabat apa? Lebaik hajjan. Kami tidak ada niatan kecuali untuk haji. Nah, kalau sampai di mikot pertama kali itu talbiyahnya haji, kayaknya enggak mungkin jenisnya haji tamattu. Haji tamattu itu mestinya pertama kali umroh, selesai baru haji. Alhamdulillah, aku luka lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih batas biar nanti lanjut. Nah.